Arnold Alois Schwarzenegger, lahir 30 Juli 1947, adalah aktor, produser, pengusaha, investor, penulis, aktivis, politikus, dan mantan binaragawan profesional asal Austria, Amerika. Dia menjabat dua periode sebagai gubernur California ke-38 dari tahun 2003 hingga 2011. Schwarzenegger memulai latihan beban pada usia 15 tahun. Ia pernah memenangkan gelar Mr. Universe pada usia 20 tahun dan kemudian memenangkan kontes Mr. Olympia sebanyak 7 kali. David Bing, lahir 24 November 1943, adalah seorang pemain bola basket yang bermain 12 musim di National Basketball Association, mantan wali kota Detroit, dan pengusaha. Sebagai pebasket di National Basketball Association, ia rata-rata mencetak lebih dari 20 poin dan membuat 7 penampilan NBA All-Star, memenangkan penghargaan Most Valuable Player pada tahun 1976. Tahun 2008, Bing memasuki dunia politik sebagai calon wali kota Detroit dan terpilih. Ia dilantik Mei 2009 dan menjabat hingga 2013. George Will, lahir 1 Oktober 1966, adalah seorang politikus Liberia yang menjadi presiden Liberia ke-25 pada tahun 2018 dan mantan seorang pesepak bola profesional yang bermain sebagai striker. Dikenal luas sebagai salah satu pemain Afrika terbesar sepanjang masa, ia pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA tahun 1995, memenangkan Ballon d'Or tahun 1995, dinobatkan sebagai pemain Afrika terbaik 3 kali. George Weah memasuki dunia politik di Liberia setelah pensiun dari sepak bola. Pada pemilu 2005, dia mencalonkan sebagai presiden Liberia, namun tidak berhasil. George Weah kemudian terpilih sebagai senat Liberia untuk Monsterrado County pada pemilu 2014. Pada pemilihan 2017, George Weah terpilih sebagai presiden Liberia dan dilantik pada 22 Januari 2018. Imran Khan adalah seorang politikus Pakistan, memimpin Partai Politik Pakistan untuk Keadilan, dan menjadi anggota Majelis Nasional. Sebelum memasuki dunia politik, Imran Khan adalah pemain kriket internasional selama 2 dekade terakhir di abad ke-20. Pernah menjadi kapten tim nasional dan memimpin Pakistan meraih piala dunia kriket tahun 1992 di Australia setelah mengalahkan tim Inggris pada pertandingan final. James Ronald Ryan, lahir 29 April 1947, adalah mantan politisi Amerika sebagai Dewan Perwakilan Amerika Serikat untuk Kansas dari Partai Republik dari tahun 1996 hingga 2007 dan atlet lari. James Ronald Ryan pernah meraih medali perak di nomor 1500 meter putra Olimpiade musim panas 1968 di Meksiko. Kevin Maurice Johnson, lahir 4 Maret 1966, adalah mantan pemain bola basket profesional Amerika Serikat dan politisi Partai Demokrat yang menjabat sebagai wali kota ke-55 Sacramento, California. Dipilih pada tahun 2008 dan terpilih kembali pada tahun 2012. Johnson adalah orang Afrika Amerika pertama yang menjadi wali kota Sacramento. Sebelum memasuki dunia politik, Johnson adalah pemain basket profesional di National Basketball Association NBA selama 12 tahun. Emmanuel Mani Dapidran Pacquiao, lahir 17 Desember 1978, adalah seorang petinju profesional dan politisi asal Filipina. Saat ini menjabat sebagai senator Filipina. Pacquiao adalah petinju pertama dalam sejarah yang memenangkan 4 gelar tinju dunia, kelas terbang, kelas bulu,
kelas ringan, dan kelas welter. Pada Mei 2010, Pacquiao terpilih menjadi anggota DPR Filipina dua periode, menjabat 2010 hingga 2016, mewakili Provinsi Serangani. Pada Juni 2016, Pacquiao terpilih sebagai senator masa bakti 2016 hingga 2022. Romario de Souza Faria, lahir 29 Januari 1966, yang dikenal sebagai Romario, adalah seorang politikus Brazil yang sebelumnya mencapai ketenaran di seluruh dunia sebagai pesepak bola profesional. Seorang striker produktif dan dianggap sebagai salah satu pemain depan terbesar sepanjang masa. Romario membawa kemenangan Brazil dalam Piala Dunia FIFA 1994, menjadi pemain terbaik dunia FIFA dan menerima bola emas FIFA. Pada tanggal 5 Oktober 2014, Romario terpilih menjadi Senat Brazil dengan suara terbanyak yang pernah diterima oleh seorang kandidat yang mewakili negara bagian Rio de Janeiro. Pada Juni 2017, Romario bergabung dengan Partai Podemos menjadi presiden partai di negara bagian Rio de Janeiro. Utut Adianto Wahyu Widayat, lahir 16 Maret 1965, adalah salah seorang pecatur terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia meraih gelar Grandmaster pada usia 21 tahun. Pernah masuk peringkat 100 besar dunia pada Juli 2001 dengan Elo Rating 2598. Sejak 20 Maret 2018, Utut Adianto dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai PDI Perjuangan. Vitali Klitschko, lahir 19 Juli 1971, adalah politisi Ukraina dan mantan petinju profesional. Di saat ini menjabat sebagai Wali Kota Kiev dan Kepala Administrasi Negara Kota Kiev dua periode sejak Juni 2014. Memulai karir politik Ukraina pada tahun 2005, menggabungkan dengan karir tinju profesionalnya dan pensiun dari olahraga tinju pada tahun 2013.